komputer. Macam pada komputer lah. Okay, first, kita onkan switch utama. Okay, tekan switch yang merah ni. Okay, tekan button. Run. Onkan button yang hitam eh. Yang hitam. Dan juga tekan button run. Kita buka software Apebis IFM. Okay, pergi kepada monitoring. Okay, connect dengan sensor. Okay. Bacaan spektrum adalah di sini eh, spektrum monitoring. Connect eh, connect port. Connect tak dulu, connect port dulu. Okay. Contoh result eh, spectrum yang no defect. Okay, ni spectrum yang with defect. Okay, damage level untuk no defect, kita tengok dia punya damage level dia pada tahap yang warna hijau eh, jadi okay lah, tak ada masalah. Okay. Ini damage level pada keadaan dia yang defect eh. Okay, dia berada pada paras warna kuning, jadi ini paras amaran lah. Okay, itu saja.